Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sobat ya, dengan keadaan yang sama. Mumpung lagi ada waktu, saya coba langsung bikin dua video, dua tutorial yang semuanya sudah di request oleh sobat-sobat. Bagi yang belum di saya upload requestnya, mohon maaf ya. Nanti teman-teman bisa komen, saya belum lagu ini gitu ya. Jadi teman-teman komen saja di bawah untuk mengingatkan saya, karena saya sendiri juga lupa, sedang sibuk juga di rumah. Di video ini saya coba mengulik lagu yang dibawakan oleh Mbak Asep Irama ya, Kembalikan Dia. Tuhan gitu ya, tolonglah hambamu. Untuk di lagu ini saya juga memainkan di nada dasar G. Suling yang saya pakai yaitu suling C, suling G, dan suling F ya. Suling C-nya mau pakai suling C bah juga bisa, yang penting nadanya nada C, G, dan F. Untuk di intronya, selipannya saya menggunakan suling F ya. Kenapa saya pakai suling F? Karena lebih mudah, lebih gampang. Bukanya polos, tidak ada buka setengah. Seperti itu. Sekali lagi, karena tidak begitu sulit juga buat teman-teman untuk menirukan. Sekali saja. Atau bisa juga pakai seruling G. Tapi pakai suling G banyak buka setengahnya. Ada yang buka setengah gitu. Buka setengahnya di sini. Hati-hati karena kalau pakai suling ini setengahnya sering fals ya. Saya juga sering fals. Mungkin di video ini hari barusan saya itu mungkin fals. Kedengarannya saja nggak fals, tapi kalau orang lain mendengar pisau itu nggak enak, bisa, karena harus belajar juga kepekaan gitu ya. Saya juga belum begitu peka terhadap nada, jadi kira-kira saja seperti itu. Dari sengsara ya, maaf agak sumbang, karena cinta. Nah, untuk di selipan ini saya pakai suling G, kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti itu, maaf kalau masih belepotan. Jadi cara nguliknya nih seperti ini. Kalau saya nguliknya, jadi bukanya tengah ini, tengah. Nah, seperti itu. Langsung diangkat lagi. Turunnya langsung buka satu ya. Jadi ke atasnya tutup tiga. Tutup dua. Langsung tutup semuanya, tutup lima. Kira-kira seperti itu. Untuk selanjutnya, tunjukkan kemana langkahku ini nanti dalam doa. Pakai suling G juga atau biar enggak susah pakai suling F. Lalu ada lagi, kira-kira seperti itu ya. Lalu ada lagi. Setelah ini,
di refnya, langsung ke refnya ya kira-kira. Oh, sebelum ref masih ada. Kembalikan ke jadi untuk kembalikan pakai suling F seperti ya. Jadi kira-kira seperti ini. Untuk di selipan yang tadi yang barusan ini berikutnya itu pakai suling F ya. Buka polos semuanya jadi biar enak. Kembalikan padamu. Seperti itu. Kalau teman-teman punya inspirasi yang lain, bisa pakai suling yang lain atau yang gimana, yang penting enak didengar, cocok, okelah. Lalu ada lagi, setelah ini langsung ref ya. Ref saya pakai suling C. Saya pakai suling C kayak seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu untuk di refnya sobat ya. Cara ngulihnya seperti ini, pakai suling C langsung di nada G-nya tetap. Diklim di pental sedikit ya. Lagi agak lambat. Ya kira-kira seperti itu, kira-kira ya untuk di refnya pakai suling C. Kurang lebihnya saya minta maaf seperti itu tadi. Langsung menuju ke suling berikutnya. Itu saya pakai suling F ya. Saya pakai suling G saya. Karena ada yang buka setengah, jadi saya pakai suling G. Niupnya paling enak pakai oktav ya. Kalau saya sendiri enaknya pakai oktav saya ini. Kalau pas ditutup pakai oktav, di sini harus dibuka ya. Tidak tahu kenapa lebih enak atau gimana, yang jelas tidak fals kalau dibuka seperti ini. Jadi untuk kalau memang dia kepadaku udara, itu pakai suling G namanya. Jadi kira-kira seperti itu untuk nguliknya, kira-kira seperti ini. Langsung buka 4. Nah, polos awalnya polos ya. Nah, ini yang kedua, buka setengah di sini. Ditutup setengah. Kalau buka setengah. Saya ulangi selagi agak lambat lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman bisa
ngulik, belajar lebih halus lagi karena ini masih kasar, hanya contoh saja pengambilannya, jalannya saja. Untuk memperhalus, untuk mempermanis lagi, teman-teman bisa lebih baik lagi dari saya. Seandainya teman-teman tidak punya suling G, teman-teman bisa pakai suling F, tapi agak susah ya. Kalau tadi bukanya di sini, sekarang bukan di sini. Nah, di sini yang buka setengah sekarang. Bisa. Kira-kira seperti itu kalau pakai struling F. Nah, kurang lebihnya saya minta maaf ya seperti ya. Jangan lupa like dan komen. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekedar share dan berbagi. Semoga